hatiku bingung. Warolanget ku kang katon mendung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sampai di apa ini, itu Lele ya Pak ya, bioblog. Bioblog untuk Lele. Ini Pak Ketuan. Kita mau lihat-lihat tempat untuk bioblog seperti apa sih ternak lele dengan menggunakan bioblog. Kita bisa melihat, nanti kita mulai ke dalam, nanti saya diterangkan ya Pak. Siap. Karena kan nggak tahu. Siap. Saya pengen tahu, jadi seperti apa, biar teman-teman kita itu, saudara-saudara kita juga akan tahu bagaimana pengelolaan peternakan ikan dengan cara bioblog. Nah, bioblog itu seperti apa? Nah, ini kita tunjukkan di sini. Oke, kita masuk Pak Wal. Ini nggih, mulainya dari mana nih Pak Wal nih? Ini dari sini Pak Denpan. Ini kan ada angkanya nih Pak. Siap. Satu. Ini jumlahnya berapa Pak? Delapan. Ini satu tempat ini muat berapa Pak? Pak Wal. 3.500. 3.500 benih lele. Iya. Terus ini berapa lama rencana Pak? Ini rencana sampai panen Pak. Sampai panen itu berapa lama kira-kira? 3 bulan. 3 bulan ya. Ini sudah berapa lama ini Pak? Ini baru 1 minggu. 1 minggu. Iya. 1 minggu sudah segitu ya Pak ya? Iya. Masih penyetarilan air. Oh, penyetarilan air. Jadi yang sakit-sakit kemarin transfer ya sembuh dulu. Oh, masih gitu. Terapi. Oh, ada yang sakit-sakit gitu? Kalau pembawaan mungkin banyak yang lupa. Oh ada ya, mungkin siap. Di pengiriman ya. Siap. Permasalahan di pengiriman. SOP ini pengiriman. Satu ini 3.000 3.500 ya. Ini yang sudah fermentasi loh. Ini yang sudah fermentasi maksudnya airnya. Siap. Airnya sudah fermentasi pakai bakteri flok. Pakai bakteri flok. Siap. Nah, maksudnya untuk apa itu bakteri flok itu? Dia jadi mengolah daripada amonia menjadi flok-flok makanan untuk lele. Jadi kalau sistem bioblok kan makanan lebih irit ya, lebih irit 20%. Karena dari kotoran itu diolah menjadi flok ya, menjadi makanan lele. Dari kotorannya siap amonianya ya. Berarti bukan kak kita nebar di sini gitu, beda ya Pak ya? Siap. Kayak kalau kita ditambak pada umumnya kan disebar gitu Pak? Siap. Ini juga nanti airnya fermentasi dulu Pak. Fermentasi dulu. Ya, kita proses fermentasi air setelah jadi itu sekitar 7 hari baru dimasukkan ke kolam. Ke kolam ya. 7 hari dulu fermentasinya. Siap. Baru masukkan kolam. Kolam. Ini berapa bibit kalau ini Pak? Sama. 3.500 juga. Kenapa di sana tadi airnya lebih sedikit dari sini, Pak? Nah, ini lebih banyak. Itu kemarin sore saya buang airnya, Pak. Oh, gitu. Kotorannya enggak bisa hilang. Oh, enggak bisa hilang. Ya. Oh, kemiringan kolam itu kurang curam. Kurang curam. Ya. Oke, oke. Nah, ini kalau ini ada pembuangannya berarti di bawah, ya? Siap, ada, Bapak. Oh, ada pokoknya. Oh, di sini ada pembuangannya. Di samping. Ini kalau kita mau buang di sini gitu, Pak. Ini setiap pagi sore kan harus dibuang, Bapak. Oh, gitu. Jadi kotoran yang enggak bisa terolah, dia akan terbuang. Oh, gitu. Ya. Sip, berarti ya. Ya. Berarti ini pagi buang, sore buang. Ya. Terus ngisinya harus segini lagi, Pak? Nanti setiap pembuangan itu kita sekitar 5-10 menit buang. Pagi dengan sore sampai 7 hari. Oh, enggak sampai habis ini enggak, bukan ya. Cuma 5 menit saja. 5 menit. Ya. Nanti setelah 7 hari dia akan diisi kembali dengan ketinggian yang sama kembali. Diisi airnya ini. Siap. Oh, berarti pembuangan airnya hanya perlu 5 menit. 5 menit. Oh, oke. Istilahnya buang yang kotoran yang paling bawah gitu. Yang tidak bisa terolah. Saya pikir harus diisi lagi. Wah, nanti penuh gitu kan airnya banyak lagi ya, Pak ya. Per 7 hari. Per 7 hari. Ya. Ini sama nih, Pak. Sama, ya. Siap, sama. Berarti ketinggian airnya ini enggak sama ya, Pak? Itu antara itu sini sebenarnya sama, Bapak. Oh, sama. Siap. Tapi ini udah mungkin sudah dilakukan pembuangan. Siap, pembuangan tadi. Ini lebih gede dari sini tadi, Pak ya.
Kemarin bibitnya yang nggak sama. Oh, nggak sama bibitnya ya. Oh, ada yang ini. Yang ini dua hari ini memang agak besar, Bapak, karena ini yang datang awal bibit rabel itu semua banyak yang mati itu, terus sisanya suruh menjadikan satu, kita jadikan dua pulang. Oh, jadi ini umurnya selisih sekitar 2 minggu. 2 minggu, oke? Okay. Ya. Oke, okay. Nah ini saudara-saudara semua ini kalau mau belajar biovlog ini besok. Besok panennya berapa bulan katanya Pak ini Pak? Terakhir Pak? Paling cepat 3 bulan. 3 bulan ya. Nah ini yang keempat. Ya, ini juga kemarin kita treatment airnya pakai antibiotik. Oke. Okay. Terus di, ini masih penting kali ya. Biar sehat dulu ya. Biar sehat dulu nih ya. Ini gede-gede. Ya, 34.000. 35.000 ya, Pak. 3.500. 3.500. 3.500. Kalau ya ini 4.000, Pak. 4.000 ini ya. Gitu, Pak. Oh. Ini sama ini 4.000, yang lain 3.500. Ya. Oh, ini yang 4.000 ini paling besar, Pak. Ya. Ya. Sebenarnya bisa sampai berapa sih, Pak? Sampai gini, Pak. Kalau menurut kita dari Bintek itu tepat padannya bisa 5.000. Bisa 5.000 kepadanya, ya, oh. Karena kita jam terbangnya belum tinggi. Oh iya, betul. Nanti, apakah bioblok ini hanya untuk lele saja atau buka untuk lain? Kalau yang di SMA Taruna Nusantara itu sudah main nila sama pating. Oh, nila sama pating. Ya, ya, sudah naik. Ini belum diisi, Pak, ini belum. Belum, ini rencana saya pakai untuk fermentasi air. Oh, fermentasi air satu ini. Ya, jadi nanti kita transfer. Dari sini ditransfer ke yang lain. Ya. Oh, ya, ini kan tidak terkejut kalau langsung masuk fermentasi enggak nanti kaget ya. Ya. Berapa hari berarti ini untuk fermentasi, Pak? Fermentasi 7 hari. Ini air ini untuk fermentasi ini perlu 7 hari. Ini kan belum difermentasi, ya, Bapak, masih air murni. Yeah, nanti kita fermentasi sampai 7 sampai 10 hari. Oh, nggih. Kalau sudah 10 hari belum terpakai, dia harus fermentasi ulang. Oh, ngaten. Siap. Cuma dosisnya dia separuhnya. Oh, separuhnya. Ya, karena berarti kalau setelah 10 hari bisa dipindahkan ke yang lain, mengisi yang lain. Iya. Pertanyaan ini ya, apa kok ini ya? Ya. Ini yang bolang ke ini yang keenam. Nah, keenam. Nah, ini proses ini sebenarnya seperti ini, Bapak. Iya, nggih. Karena ini apa nggak bisa kotorannya nggak bisa terbuang, karena apa ya, kalau curang saya pribadi kurang curam, Bapak. Kurang nggih. Ya, jadi amonia itu cuma ini ya, suplai. Nah, itu gimana nih, Pak, caranya, Pak? Nah, ini seperti yang sana pelabuhan nanti mau tak naikkan juga, Pak. Oh, yang itu sudah saya naikkan sampingnya, sampingnya ya, biar miring, bisa miring kemiringannya gitu. Ya. Tingkat, oh itu tempat pembuangannya di situ, Pak ya? Ya. Oh, ya, itu di lubangin. Kemiringannya ke sana. Ya. Nah, ini agak merah ini karena memang kadangnya kemiringannya masih kurang sip berarti, Pak ya. Siap. Perlu dilihat sedikit, sedikit ya. Ini gimana, Pak? Sudah kita buang. Terbuang. Ini sudah kita treatment pakai antibiotik. Yeah. Jadi nanti sudah sehat dan kita fermentasi pakai air. Ini. Blok, ya. Oh, tapi ini sudah bisa nggak apa-apa ini? Belum bisa ini karena untuk antibiotiknya ini kan kita merupakan 3-4 hari, loh, Pak. Oh. Misalkan ada ikan yang sakit, dia sembuh. Dia sudah sembuh. Kalau sudah 4 hari baru netral, dia baru kita mainkan. Tapi diisi nggak apa-apa ini, Pak, yang sudah diisi gini nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini untuk pengobatan. Oh, kalau ada apa-apa yang sakit, siap. Oh, gitu berarti. Karena ada yang luka. Oh iya, betul. Pengiriman itu ya? Siap. Berarti kalau datang pertama itu masuknya di mana, Pak? Kalau benih datang pertama? Langsung di sini atau langsung di sana tadi? Kemarin atau memang ada yang langsung ke masuk ke pulang masing-masing. Yeah. Cuma ada yang kita diarahkan untuk kita apa ya istilahnya, kita kasih antibiotik. Nanti pembawaan ada yang luka-luka dia sembuh dulu. Ini yang mau belajar tentang bagaimana pemeliharaan lele dengan bioblok ini besok bisa lihat-lihat di desa Waren sini sama Pak Waluyo, belajar bareng biar pinter bareng, sukses nanti juga bareng, karena semua harus belajar dulu ya, Pak. Ya, Waluyo, ya. Kita harus belajar dulu apa itu, dengan serba belajar. Nah, ini tadi air kan saya buang, Bapak. Yeah.
harusnya setelah ini kita kasih violet itu yang antibiotik itu. Ini belum sempat tadi. Ini habis dibersihkan ya, siap habis dibersihkan. Oh gitu. Ilo itu pun amonia masih ada di sana, nggak mau keluar. Oh gitu. Ya. Yang itu, yang coklat-coklat itu. Makanya yang pendek di sana tadi kan keruh tapi agak merah itu amonia semua. Amonia semua. Jadi foto yang makin lama akan menjadi racun. Satu lamaan ya. Siap. Ikannya terus kumisnya keriting-keriting itu mati. Mati ya. Ini ada tulisannya 30, 40, 50. Emang bisa sampai di sini sampai penuh, Pak? Bisa, nah, ya. Oh, iya. Bisa ya. Tanahnya ya kuat ini ya. Bioblok. Nih, pemeliharaan ini dengan cara bioblok seperti ini. Jadi memang semua harus perlu belajar, Pak. Siap, 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 Bapak. Belajar biar nantinya bisa sukses. Karena kalau sudah belajar pasti ada kesulitannya. Siap. Tapi dengan ada kesulitan tambah pinter. Siap, ya, siap, Bapak. Siap. Dan nggak mungkin tanpa ada kesulitan. Nah, teman-teman ini harus semangat. Berjuang dulu. Untuk, ya, untuk maju itu kan memang harus siap, belajar, gitu. Siap, berjuang dulu. Ya, untuk maju itu harus. Untuk sukses itu tidak mungkin tanpa kendala. Untuk sukses itu pasti melewati beberapa kendala untuk mencapai sukses. Ya, nah, lahannya perlu luas nggak, Pak? Ini sebenarnya nanti muatnya berapa sih, Pak? Bisa melihara berapa ribu, Pak? Ini 24. 24 ribu. 24 ribu ini muatnya. Dengan luasan berapa nih, Pak? Ini 8 x 12. 8 x 12. Berarti 8 x 10, 80, 8 x 2, 16. Berarti 106 meter kira-kira. Siap. Ya. Siap. Ini perlu 106 meter. Ini atapnya pakai baja ringan, baja ringan, ya. Baja ringan. Atasnya ini apa ya? Fiber, fiber ya. Ya. Fiber tipis ya. Karena memang diarani ya, Pak ya. Cahaya mungkin, siap, Pak. Ya. Pencahayaan. Ini masih pakai ini untuk menahan panas ya, Pak. Siap, ya. Untuk mengurangi panas. Mengurangi panas langsung, ya. Ya. Nah, ini biar stabil. Muat 24.000 kilogram ini dengan luasan 106 meter. Itu sudah bisa untuk memelihara sekitar 24.000 lele. Ini berapa bulan, Pak? Panen ini 3 bulan sekitar ya, Pak? 3 bulan, sekitar ya. 3 bulan nanti panen. Nah, kira-kira kalau panen itu bisa berapa persen katanya, Pak? Kira-kira dari 24.000 itu kira-kira apakah kalau sistem dibuatnya, Pak, bisa nanti 20.000 atau 22.000 atau berkurang 10%-nya? Punya perdoman begini, Bapak. Ya. Ikan saya masuk. Ya. Kematian di bawah 10% kita berhasil. Oh gitu. Siap. Kalau sudah di atas 10%, oh ada sesuatu. Siap. Yang perlu diteliti lagi. Siap. Ya, perlu diteliti lagi, ya. Nah, itu kira-kira itu prinsipnya dari Pak Walyo, kalau ada kematian sampai 10% itu masih sudah ngetop ya, Pak ya. Siap. Tapi kalau di atas 10% pasti ada sesuatu yang salah, perlu dibenahi, yang perlu dibenahi, yang perlu dipelajari lagi, dicari solusinya untuk sukses. Nah, ini kira-kira teman-teman sudah selesai ya, untuk pengalaman saja, untuk penambahan ilmu saja terkait dengan bioblok. Jadi bioblok ini cara pemeliharaan ikan dengan cara bioblok yang luasnya sekitar 106 meter, kita sudah bisa untuk melihara lele sekitar 24.000. Kalau lele sekarang berapa, Pak ya? Kilo berapa, Pak? Sekarang kalau di sampai pasaran, 20, 16. Di pasaran 18. 18 di pasaran. Nah, ada pemantau 16. Oke. Okay. Berarti kalau 3 bulan ini kira-kira isi berapa ya, Pak, sekilo, Pak ya? Isi 10, isi 6. Kalau konsumsi di Klaten tuh sekitar 12.10, Pak. 12.10. Iya. Susah ngitung sudah ini. Kalau 24.000. Oke. Okay. Sukses selalu, ya, Pak. Siap, siap. Sukses selalu, pokoknya. Dan saudara semua, teman-teman semua, seluruh Indonesia, ya, silakan. Ini cara pembelajaran untuk pemeliharaan ikan dengan menggunakan bioblok, lebih efisien tempat, juga tingkat pengendalian penyakit juga lebih mudah, ya, Pak. Siap, siap. Juga sterilisasi juga baik, mungkin. Oke. Ini saya juga mengucapkan terima kasih, Pak. Oke. Kelompok Tarum Mekarni, yeah. Terima kasih kepada Bapak Sunarno, yeah. Anggota Dewan, yeah.
DPRI pusat dari fraksi PDI Perjuangan yang sudah membantu masyarakat untuk menaikkan taraf hidup masyarakat yang berhasil. Sama-sama Pak. Oh, iya. Sukses bersama. Siap. Sukses rakyat, sukses negara kita tentunya. Majunya rakyat, sejahteranya rakyat adalah sejahteranya negara dan bangsa. Siap. Terima kasih. Sampai ketemu di kegiatan yang lain. Oke. Cudek ngatiku bingung.